Allah, 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 Allah. Bayangkan dulu ketika zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, setakat di negara yang lain mereka mendengar nama Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka takut. Baru dengar nama Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka takut. Belum lagi Umar sampai. Kita hari ini orang dengar Muslim, nak cakap apa? Kita bab nak tegur amat maruf nahi mungkar, kita penakut. Tapi bab lain kita sangat berani. Kita bab lain kita berani. Bab politik kita sangat berani. Bab nak cari duit, jualan langsung, tengah malam pun sanggup call kawan yang dah lama tak jumpa. Eh bro, ni jumpa sekejap. Sanggup nak promote untuk kepentingan dunia, tak salah. Tetapi bab agama, perintah Allah pun kita tak apalah, tak beranilah, tak mau buatlah. Amar maruf nahi mungkar tak ada. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, punca kita hari ini ialah kerana kita tak melaksanakan dan tak menunaikan amar makruf nahi mungkar. Kita dah jadikan dunia ini seperti padang mahsyar. Nafsi-nafsi, engkau-engkau, aku-aku. Belum lagi kiamat, tuan-tuan, puan-puan. Kenapa sebenarnya kita takutlah, tuan-tuan, puan-puan? Apa punca dia? Apa punca dia? Punca dia, hati kita kurang hidup. Punca dia, kecintaan yang melampau terhadap dunia. Kecintaan yang melampau terhadap hiburan.